بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وموالاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد بميرسى نباوي تي في دمانا بون أنتم سمونا برادة رحمكم الله رمضان الله سبحانه وتعالى سلالو مرحمة كتاب selalu menjadikan kita semuanya rajin beribadah, rajin membaca Al-Qur'an, rajin membaca kisah-kisah umat-umat yang terdahulu sebelum kita, sebelum umat Nabi Muhammad dan kisah-kisah para nabi-nabi yang terdahulu supaya itu bisa menjadi ibrah, bisa menguatkan iman kita, takwa kita, kedekatan kita pada para anbiya, para mursalin sallallahu alaihi wasallam ajma'in. Di antara yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an namanya 11 kali yaitu adalah Nabi Yuna Syuaib ala nabiyina wa ali afdhalus salatu wassalam. Nabi Syuaib disampaikan disebutkan 11 kali di dalam Al-Qur'an. Nabi Syuaib nasabnya sampai kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Shu'aib bin Mikil bin Yashjan bin Madian bin Ibrahim. Jadi Nabi Shu'aib ini adalah cicit ya. Jadi keturunan Madian bin Ibrahim. Ada lagi yang berpendapat nasabnya eh, lain daripada itu intinya karena sudah terlalu lama jadi banyak perbedaan pendapat nasabnya sampai ke Nabi Ibrahim bagaimana dan eh, Nabi Shu'aib ini lahir ada di eh, daerah Madian dan di kabilah, kabilah Madian suku Madian di ujung daerah Syam ya, mendekati Hijaz mendekati kalau sekarang Saudi Arabia beliau termasuk nabi bangsa Arab ya karena diriwayatkan dari Sayyidina Abi Al-Ghifari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sangat panjang menceritakan tentang para nabi para rasul nabi diantaranya nabi menyatakan arbaatun minal arab ada empat nabi yang termasuk dari bangsa Arab yaitu Hud nabi Hud wa Syuaib nabi Syuaib yang kita bahas wa Saleh nabi Saleh dan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan nabimu Nabi kita semua, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam hadis riwayat Imam Ibn Hibban maka kaum Nabi Saleh kaum Nabi Shu'ab maaf kaum Nabi Shuaib kaum Nabi Shu itu adalah uh, ashabul aikah mereka yang menyembah pohon aikah ya menyembah pohon aikah atau mereka adalah orang daerah desa Madian dari itu karena dari suku Madian termasuk kabilah Arab itu termasuk suku Arab Madian ini dan mereka termasuk manusia masyarakat yang paling buruk di dalam bermuamalah suka membegal gitu ya di pinggir-pinggir jalan begitu suka men menceg mencegah begitu ya, nyegat begitu ya kalau ada yang lewat cegat tarik gitu ya minta uh, minta uang gitu minta harta begitu jatah gitu ya dan mereka menakut-nakuti orang yang lewat kalau nggak bayar nanti diancam sama mereka ya, perampok perampok gitu dan mereka menyembah tadi itu pohon aiga ya nama pohonnya pohon aiga mereka menipu manusia jual belinya dengan cara menipu timbangannya jumlahnya ditipu oleh mereka Intinya banyak sekali perbuatan zalim yang dilakukan oleh umat kaum Nabi Shu'ib alaihissalam. Diriwayatkan daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahwa beliau menyatakan kaum Nabi Shu'ib ini mereka adalah orang yang sangat pengis, orang yang sangat zalim. Mereka kerjaannya duduk di pos-pos begitu, di pintu-pintu, di gerbang-gerbang desa, gerbang-gerbang kota begitu, dan mereka nunggu orang lewat. Nanti ya, mereka minta, begitu ya, minta harta dengan cara yang boleh, dan mereka juga bukan hanya itu yang mereka lakukan, mereka memberikan kabar kepada orang yang lewat bahwa Shuaib kezab Shoeib itu pembohong Jangan percaya kalau kamu dengar kabar tentang Shoeib, Jangan percaya Bohong Shoeib itu Jangan sampai kena fitnahnya Shoeib. Jadi bukan hanya merampok Bukan hanya narik uang dengan cara yang zalim ya, Tapi juga memfitnah Nabi Shoeib, Menyatakan Nabi Shoeib itu adalah pembohong pendusta Alhamdulillah Dahulu Madian, kaum Madian atau suku Madian, daerah Madian itu itu mereka dulu adalah uh, penyembah. Uh, Allah subhanahu wa ta'ala beriman kepada Allah. Karena mereka dulu mengikuti ajaran Nabi Ibrahim... ...ala nabiyina wa ya Tapi sudah berubah. Sehingga mereka akhirnya menyembah tadi itu. Berhala atau menyembah pohon tadi itu. Berbuat syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Masya Allah, Nabi Shu'aib ini adalah termasuk... Uh, diberi julukan khatibul anbiya khatibnya para nabi jadi e, kalau bahasa kita kita ini jago khutbah jago ceramah gitu ya pinter pandai beliau kalau berceramah e, makanya sampai dijuluki khatibul anbiya makanya kan sampai orang-orang bilang jangan percaya jangan percaya beliau bohong karena orang kalau mendengarkan ceramahnya Nabi Syuaib itu bisa tertarik langsung tertarik dari enaknya, nikmatnya yang disampaikan ceramah wajangan daripada Nabi Shu'aib alaihissalam ya. dan Nabi Shu'aib di dalam ceramah-ceramahnya beliau menyampaikan ayo kembali kepada ajaran Nabi Ibrahim ya memperingatkan jangan berbuat seperti kaumnya Nabi Lut yang diadab oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena dekat, karena tidak terlalu jauh antara kaum Nabi Lut dengan kaum Nabi Shu'aib. Ya. Nabi Shu'aib juga mendengar nasihat tidak usah nyembah pohon. Pohon ini tidak memberikan manfaat kepada kalian. Ya. Dan juga Nabi Shu'aib memperingatkan tentang muamalah yang tidak benar. Penipuan dalam timbangan, jumlah, barang. Itu Nabi Shu'aib betul-betul menasihati mereka supaya muamalahnya baik. Ini diceritakan di dalam surat Al-A'raf ayat 85 ya. Hah? Qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ayo kaumku nyembahlah Allah tiada tuhan selain Allah. Qad ja'atkum bayyinatun telah datang bukti dari Tuhan kalian. Bukti sudah banyak. Ya kan? Yang disiksa yang disiksa itu sudah banyak. Fa'uful kaila wal mizan wala tabkhusun nasa asya'ahum ya. Kalian kalau nakar-nakar yang benar sesuai nimbang-nimbang yang sesuai jangan tipu manusia barang-barang mereka jangan ditipu Wala fil ba'da jangan rusak muka bumi ini jangan dirusak dilestarikan muka bumi ini ya khairul lakum kuntum ini lebih baik bagi kalian kalau kalian termasuk orang-orang yang beriman jadi ketika menyampaikan ini malah justru dicemooh direndahkan dicela dicaci maki Ya, bahkan diancam untuk diusir dari uh, kotanya. Ya, siapapun yang ikut Syuaib diancam. Bagi ketakutan semuanya. Diancam. Sampai nantang. Ayo, Syuaib, kalau bisa kamu nurunkan azab, katanya Tuhanmu itu bisa nurunkan azab. Mana mana? Nantang mereka malahan. Ditantang nih Nabi Syuaib ini. Ditantang Nabi Syuaib ini. Ditantang. Uh, mereka menyatakan uh, begini qalu uh, mereka menyatakan qalu inna ma antam dan musahharin ini surat asy-syu'ara ya ayat 185 sampai 187 wa ma anta illa basyarum mithluna wa ba inna dhunnuka la minal kadhibin kamu ini manusia kayak kita sama kita ini sama apa bedanya kita ini ya kami malah yakin kamu bohong orang bohong kamu ini fas kita alaina kisafam minas sama in kuntum nasadiqin ay mana jadi mereka nantang Turunkan azab Mana azab, azab, mana azab itu Mana bala Gak ada bala, gak ada azab Kita begini ya nyaman-nyaman aja, enak-enak aja begitu. Kita tantang ya Akhirnya apa? Akhirnya Allah turunkan azab nah, Allah ditantang ya, Allah ditantang Akhirnya Allah turunkan panas yang luar biasa Panas selama seminggu Panas yang luar biasa nggak ada dingin dinginnya nggak ada susu cucunya sama sekali selama seminggu kemudian setelah panas yang luar biasa seminggu satu minggu datang awan wah dikira wah mau hujan ini kumpul semua ayo ayo ada awan ada awan ayo kumpul kumpul semuanya kumpul di bawahnya awan sudah ter sudah kumpul semua di bawah awan tadi itu dikira mau turun hujan ternyata setelah itu kumpul semua di situ allah buat gempa di bawahnya mereka Kemudian dari awan itu turun hujan api, kemudian ada suara teriakan yang luar biasa dari langit yang menghancurkan pendengaran mereka, maka mereka semuanya meninggal. Teriakan dari langit, dari atas, dari bawah, dari awan, semua dari cuaca, dari segala penjuru azab mereka nantang Allah, diadab sama Allah dari segala sisi, segala penjuru, dari segala segi. Nah sekarang kita membahas apa sebab Allah benci sama mereka. Apa sebab Allah menghancurkan mereka. Allah murka terhadap mereka. Sebabnya apa? Satu, yang jelas, yang utama adalah mereka menyembah selain Allah, menyekutukan Allah. Mereka menyembah pohon tadi itu, aika. Yang kedua, mereka menipu. Mu Amalahnya caranya dengan penipuan ya memperkaya diri dengan cara menipu jual belinya caranya menipu jadi itu timbangannya ditipu ya dikurang-kurangin bilangnya sekian padahal di bawah itu yang ketiga ya mereka tadi itu um, begal atau mereka mem, suka memotong jalan suka narik gitu ya uang dengan cara yang boleh orang-orang yang lewat daerahnya mereka kemudian yang berikutnya mereka mencegah orang-orang yang mau beriman kepada Nabi Shu'aib. Jadi Shu'aib itu pembohong, pendusta. Shu'aib itu cuma tukang fitnah. Hati-hati jangan kena tuk fitnahnya Shu'aib gitu ya. Diancam, diancem bahkan diancem. Kamu kalau ikut Shu'aib awas, kami usir. Ya, diancam-ancam ini. Berikutnya mereka menghinakan kekasih Allah merendahkan kekasih Allah. Nabi Syuaib kekasih Allah, seorang nabi, seorang rasul dihina oleh mereka, dicela oleh mereka. Maka Allah murka ya. Kalau sudah kekasihnya dibuat main, enggak di enggak dijalankan haknya, Allah murka. Ya, Allah murka. Akhirnya Allah turunkan azab tadi itu kepada mereka. Nah, terakhir di sesi ini kita mau ambil ibu rohani, pelajaran ini apa yang bisa kita ambil pelajaran walaupun cuma sedikit ya pelajaran dari kisah Nabi Shu'ab yang singkat ini di antaranya yang pertama ya Allah mengutus Rasul Nabi Shu'ab alaihissalam kepada kaumnya yang dari mereka sendiri kan dari kaum madian sendiri suku yang sama jadi betul betul nabi shoaib itu dari kecil tahu kelakuan tetangganya tahu perbuatan sukunya kaumnya makanya nabi shoaib betul betul ngasih tahu satu persatu apa yang mereka lakukan yang salah dipenderkan satu 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 nah, ini tugasnya seorang ulama juga seperti itu ya itu memberitahu eh, apa yang salah satu 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 dipenderkan begitu ya uh, supaya apa supaya mereka kembali kepada Allah kembali ke hak jalan yang benar bukan yang terus dalam kebautilan tapi kembali kepada hak kemudian kita lihat sabarnya Nabi Shu'ab Nabi Shu'ab itu umurnya 400 tahun Sha Nabi Shu'ab ini sabarnya luar biasa dicaci dimaki di mau diancam-ancam ya tetap dakwah Dakwah ceramah tetap menyampaikan yang hak tetap, sabar ya orang yang sabar. Kemudian, berikutnya bisa kita ambil faedah juga, eh, ibrah juga, bahwa apa eh, kehidupan yang enak, mereka kan cari kehidupan yang enak, kaya raya. Tapi caranya nggak bener ini menyebabkan kerusakan. Hati-hati, siapapun yang mencari kekayaan mencari kesuksesan kerja dengan cara yang tidak benar, muamalah fasidah dengan muamalah yang tidak sesuai dengan syariat Islam, nggak sesuai dengan ilmu fikih, hati-hati, tunggu kehancurannya, nggak lama, ya, karena itu sudah uh, tidak menjalankan syariatnya Allah Subhanahu Wa Taala, urusannya sama Allah Subhanahu Wa Taala, lihat mereka memperkaya diri dengan cara menipu timbangan, hati-hati, ya, hati-hati. Kalau sekarang kan bukan hanya timbangan mungkin dari marketplace-marketplace yang ada di internet tadi itu tidak sesuai dengan gambarnya, tidak sesuai dengan videonya ya yang disampaikan kepada pembeli di online hati-hati ya jangan sampai menipu dengan cara itu. Nah, Hati-hati. Berikutnya lihat para nabi para rasul, lihat mereka, uh, utusan Allah Subhanahu wa taala. Mereka nggak ngurus, ya mereka nggak takut dengan perlawanan dari siapapun. Walaupun semuanya melawan, tetap jalan dakwah begini mereka tetap. Mereka tidak takut dicela, diusir, tidak ada rasa takut sama sekali. Mereka hanya takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi lihat begitu tegarnya, begitu tegasnya Nabi Shuaib dalam menj menjalani beban dakwah tadi itu yang umatnya, yang kaumnya, yang kaumnya tadi itu betul-betul melawan dengan segala kemampuan mereka tetap Nabi Syuaib maju tetap alaihi salam kemudian berikutnya lihat orang yang tidak punya akhlak lihat mereka kaum Nabi, Nabi Syuaib enggak punya akhlak enggak punya akhlak pokoknya Nabi Syuaib kayak yang lain juga punya akhlak ke orang-orang yang lewat daerahnya gak punya akhlak harusnya orang lewat daerahnya disambut pakaikan tamu dimuliakan kan begitu ini enggak dimintai duit dengan cara yang dolim dimintai uang dengan cara yang dolim ya malah dipalai begitu ya nah udah bilang minta jadi orang yang gak punya akhlak lihat apa akhirnya hina hina akhirnya jadi banyak sekali yang bisa kita ambil dari kisah nabi shuaib dan Nabi Shoaib ini meninggal setelah Nabi Yusuf sebelum Nabi Musa. Ada lagi yang berpendapat Nabi Shoaib meninggal di zaman Nabi Musa, ya di zaman Nabi Musa. Hmm. Ada lagi yang berpendapat beliau meninggal ada di kota Mekah, ada di kota Mekah. Umurnya 400 tahun, umurnya 400 tahun, ya umurnya 400 tahun dan Uh, dikatakan barang siapa yang mimpi Nabi Shu'aib barang siapa yang mimpi Nabi Shu'aib maka insya Allah itu sebagai pertanda misalnya ada orang istiqoroh mimpi Nabi Shu'aib itu sebagai pertanda orang yang mau menghancurkan bisnisnya dia itu akan disingkirkan oleh Allah dia akan ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala seperti Nabi Shu'aib ini ditolong oleh Allah mereka yang kena jadi orang-orang siapapun yang mau mengganggu Anda dalam pekerjaan Anda, urusan bisnis Anda, Anda mimpin Nabi insya Allah. Itu berbagai pertanda. Terus bisa jadi juga, Anda akan diberikan Allah anak perempuan. Karena Nabi Musa alaihissalam kisahnya juga pergi ke Madian. Pergi ke Madian, daerah Madian, bertemu. Ketika itu bertemu ada di sumur, Sumbernya ketutup batu. Ada dua perempuan, dua perempuan ini putrinya Nabi Shoaib. Mereka mau ngambil air nggak bisa. Batunya ini yang harusnya bisanya disingkirkan 10 orang, tapi Nabi Musa orangnya kuat, disingkirkan oleh Nabi Musa. Maka mereka terus senang sama Nabi Musa. Dua perempuan ini, putrinya Nabi Shoaib ini, diambilkan air oleh Nabi Musa. Nah terus diundang sama Nabi Shoaib, Nabi Musa alaihissalam. Singkat cerita, akhirnya dinikahkan dengan salah satu putri Nabi Shoaib. A'la Nabi Nawali wa Wasallam. jadi itu diantara uh, cerita sedikit cerita daripada nabi yang mulia rasul yang mulia Nabi Syuaib. mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran daripada kisah beliau ini uh, kita praktekkan ya hikmah-hikmahnya kita ambil kita masukkan dalam hati kita semuanya dalam pikiran kita semuanya sehingga ini bisa menjadi yang memperkuat iman kita, takwa kita, kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.